Jam setengah berapa ini, Ma? Hah? Jam berapa ini? Jam biro. Nggak nampak. Jam 4 lah. Udah sampai Juanda. Si Udin di sini. Si Udin kemarin. Iki piye? Oh, tenanan. Tarik masker mata ke sini. Yalah, enggak bisa. Aduh, capeknya. Iya, capek sekali. Tenang, tenang. Jam 9 udah sampai. Nih kita 971 ini JT kita. Beratnya 21,5 tadi. Ya. Iya. Hari itu sampai berapa gitu, Mbak? Hari itu enggak ada free bagasi. Iya. Iya, makanya hari itu bayar sampai 750. Gila kali. Jauh, di lobi sana pun nanti masih diperiksa dulu lagi, sekali lagi. Habis itu udah. Jalan sejauh sana. Ini masih pintu 9. Ini kita masuk pintu 19. Hah? Mama bawa segitu, itulah. Kalau tadi dibawa semua ke sini gitu, lebih-lebih lagi capeknya. Ini aja cuma capeknya kayak gini. Oh, tenang. Cafe masih kosong, teman-teman semuanya. Oke. Mau jam berapapun kalau di sini ya tetap ramai. Mau jam berapapun tetap ramai. Poh, masih panjang. Aduh. Perjalanan menuju Batam. Kesampaian. Sejenak ya. Thank you.
ancul. Ya lumayan ringan juga covernya masuk sana. Lumayan ringan juga. Ini aja masih pintu 11. Kurang berapa lagi kalau menuju 19? Kurang 4 lagi. Edon. Bakso Pak Jo. Pak Jo Putra Manyar Surabaya. Neng kene masih Jawa. Bentar lagi udah enggak. Donat. Bawa kayak gini pun pegel loh. Bayar itu. Edan. Aduh, kampret. Terus. Jauh juga ya, masih kosong. Capek dah. Capek. 14, 15. Iya, 5 lagi. Sabar. Gate.
Lewat mana, Mbak? Lewat 15. Ini anu. Pintu masuknya 19F. 19F. Enggak ada 19. Gate 15. Ada tulisan gate 15. 19 itu tempat duduknya itu, Mas. Oh. Ya Allah. Iya. Si Bapak. Iya, teman. Ya enggak ngerti kok, makanya bertanya. Tujuan Batam, Mas? Enggak, saya. Tunggu. Saya Lombok. Lombok. Boleh. Amit, amit.